Sejarah membuktikan penduduk Hulu Terengganu amat sinonim dengan kegiatan perniagaan dan pertanian. Dari usia belasan tahun, mereka telah melibatkan diri dalam dunia perniagaan biarpun secara kecil-kecilan. Perniagaan jagung yang menjadi tanaman utama di Hulu Terengganu menyaksikan deretan kedai dibina untuk peniaga memasarkan hasil pertanian mereka pada tahun 1951. Gerai jagung Kampung Gaung adalah antara daya tarikan kepada pengunjung yang ingin ke Tasik Kenyir. Fatimah Mak Amin, 60 tahun, adalah antara peniaga yang awal bertapak di kawasan itu. Makcik jual sini lama benar. Masih jalan dok tu lagi sini, masih belum lagi buat lebuh raya tu lagi. Tahu berapa tu. Masa tu kita jual anak berapa orang baru. Kita jual sini. Hari tu pokok binjai besar situ, tepi tu. Kita jual. Masa tu orang jual pakai kain batik lagi. Namun jelasnya, bagi meneruskan kelangsungan perniagaannya, ia bukanlah sesuatu yang mudah. Jagung kita tanah sendiri. Bawah tu. Maknanya kalau untuk jualan ni, berapa banyak sehari kita target? Oh, kalau lain ni, macam barat kata 100 jatuh sehari, tak habis. Kalau hari tu, tahu-tahu hak lepas-lepas dah. Barat ke seguni sehari tu habis lah. Khatijah Awang, 60 tahun, juga mengakui hasil jualan menurun sejak 2 tahun lalu. Makcik jual dulu Maria. Kalau jaga habis 2-3-400 lah ni, 100 pun dah habis 3 hari. Kita jual umur kita 18 tahun lah ni, 60 tahun dah umur kita. Sebab tak ada orang beli. Barang pun beli 100 pun dah habis 3 hari. Ada kalanya mereka juga terpaksa mendapatkan bekalan dari luar serta mempelbagaikan jualan. Hari tu suka lah, Mek. Tapi lah ni memang musuk. 2-3 tahun ni memang musuk. Boleh makan lah. Tak tahu sebab jalan jambatan pun. Rubuh raya pun siap. Sebab orang pun tak ada duit lah ni, barang mahal kan. Kokoh mahal belakang lah ni. Sebab tu kurang jual. Kurang maju. Tak macam dulu. Oh, dulu kalau raya Mek jagung pulut 1,000 sekejap ya. Lah ni 1,000 sebulan kali. Dia berharap pembangunan Tasik Kenyir sebagai kawasan pelancongan bersepadu akan memberi nafas baru kepada golongan perniaga pada masa akan datang.